Kau bagaikan cahaya di dalam hidupku. Ku harap kau di sini, ayah ibuku. Terangi jiwaku dengan kasihmu. Ku harap kau di sini, ayah ibuku. Untuk apa Kak Minta datang kemari? Ini sudah tugasku, Ruby. Mengingatkan warga sekolah dengan aturan sekolah. Apa urusan Kak Minta? Sudah 3 bulan tidak ke sekolah. Aturan sekolah tidak akan berlaku. Apa? Selagi kamu masih bernaung dan belajar di sekolah SIM, kamu masih berkaitan dengan aturan sekolah. Hah? Aturan Maman itu? Kak Minta, aku rasa kau itu hanya cari muka saja. Ruby, kamu lancang. Semua kakak kelas dan pengurus OSIS sudah memperingati kamu sebelumnya. Ini ketiga kalinya kamu berkasus seperti ini. Apa tidak ada prestasi lain yang bisa kamu lakukan selain ini? Hah? Lihatlah kasus Nadia. Sampai detik ini pun, kalian tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut. Perempuan seperti Nadia saja tidak bisa kalian tindak. Kamu jangan bawa-bawa nama orang lain. Kamu tahu, Nadia sudah banyak kena sanksi dari Pak Abi. Kalau dia masih tetap tidak berubah, artinya kalian belum sadar. Aku rasa tidak ada laki-laki yang menyukai Kak Una karena kerasnya kamu. Dari mana kamu tahu? Ya, kelihatannya wanita pemarah seperti kamu, mana ada yang suka. Ruby, itu tidak penting bagiku. Aku masih ingin belajar dan tidak mau pacaran. Di sini aku menjalankan kewajibanku sebagai bagian dari keamanan. Dan ini adalah kewajibanku. Aku mau menjadi perempuan yang mahal, bukan murahan sepertimu. Kak Wina, tajam sekali mulutmu. Iya, biar kamu sadar. Assalamualaikum. Perempuan murahan, ya Allah, kata-kata itu menyakitiku. Apakah benar aku seperti itu? Mana kamu mau pajak masih rasa? Kamu malu dengan pikiran aku? Biasa aja. Gak usah pura-pura deh, kayak dengan semua. Salah denger mungkin. Jujur aja deh. Lagi lancang banget ngomong kayak gitu ke orang lain. Iya, aku malu. Puas. Tanya ke banget ya. Kamu tega banget sama kakak. Kamu malu punya kakak kayak aku. Seharusnya kakak mikir. Ayah sudah menghadap Abi karena kasus yang kakak buat di sekolah. Apalagi kami sudah kakak permalukan. Apa? Udahlah, baca Al-Quran aja. Vira, Wilkis, kamu ngapain? Oh, tadi aku mau manggil kakak, dipanggil ibu. Iya kak, tadi kakak dipanggil ibu. Oh, ya udah, kakak mau ke ibu dulu ya.
Mahir, stop dulu menyapunya. Duduk di sini sebentar. Ada yang ingin Ibu sampaikan. Iya, baik, Bu. Mahir, Ibu sangat senang keberadaan kamu di rumah ini karena kamu anak yang rajin, membantu Ibu dengan baik. Bu, saya ini hanya seorang pembantu. Saya di sini hanya ingin membantu ibuku. Lagian, jika tidak ada corona, saya tidak mungkin akan tinggal di sini. Maksud Mahir apa? Pasti Mahir melihat kelakuan anak ibu yang kurang menyenangkan, iya kan? Maafkan anak ibu ya, nak. Saya paham, Bu. Fatmah adalah anak semata wayang. Jadi wajar jika dia seperti itu. Jadi ibu, jangan sering-sering kasih saya uang. Masya Allah, Mahir. Sikap inilah yang ibu suka dari kamu. Bijaksana dan sopan. Ibu yakin Benaya bangga mempunyai anak laki-laki seperti kamu, Mahir. Alhamdulillah, Bu. Saya tidak sebaik dan sebijaksana yang ibu katakan. Tapi saya ingin belajar menjadi laki-laki yang terbaik. Itu yang selalu diingatkan di sekolah. Mahir, kamu gak usah ngerayu ibuku untuk berbuat baik kepadamu. Sana pergi dari sini, selesaikan kerjaanmu. Fatma, Mama tidak suka kamu berbicara seperti itu. Maafkan Fatma, Bu. Baik, Fatma, saya pergi dulu. Fatma, Mama kecewa dengan kamu. Mama tidak pernah mengajari kamu seperti itu kepada orang lain. Ya sudahlah. Ma, Mama, dengar dulu. Ma. Aku tidak kuat melihat wajah ayah. Pasti dia pusing. Keadaan ini membuat pekerjaannya off. Aku tahu, pasti persediaan di rumah sudah menipis. Aku harus bisa bantu ayah. Tapi dengan cara apa? Bisa deh pengaruh Mahir. Lagian aku dan Maya kan juga sebaya. Aku akan mendapatkan hati. Lumayan ganteng buat main-main. Bisa dibuat pamerin ke orang-orang kalau aku punya pacar yang ganteng. Lagian itu kan jatuh zaman sekarang. Biar dibilang keren, punya pacar yang ganteng. Ada yang perhatiin, ada yang nyayangin. Zaman sekarang, kasih sayang orang tua udah gak zaman lagi. Kasih sayang pacar nomor satu. Terus orang-orang kan bilang, wow Marsha, hebat. Kau punya pacar. Aku gak sabar menunggu itu semua. Aku bosan di rumah. Karena pandemi ini membuat kita semua kekurangan ya. Kekurangan gimana, Jas? Sudah 3 bulan Abdu, ayahku tidak bekerja. Aku khawatir pada mereka. Setiap hari ayahku ring-ringan. Aku takut penyakit ayahku kambuh. Pasti mereka kepikiran. Sabar, Jas. Pasti ada hikmahnya. Aku yakin. Pasti di sekolah kita banyak seperti ayahku. Mereka sedang kesusahan. Usaha mereka bermasalah. Aku berharap Allah menguatkan mereka. Enak ya kamu, Abdu ya. Ayah kamu seorang penyanyi. Uang kamu lumayan. Anjas, menyanyi juga off. Mereka sudah 3 bulan tidak show. Banyak kontrak yang terputus. Iya, tapi kan tabungan ayah kamu pasti banyak. Aku tidak tahu hal itu. Anjas, jika ayahmu benar-benar kekurangan, aku bisa bantu.
aku punya tabungan jadi positif. Aku bisa minjamkan padamu. Jangan itu, ayahku tidak suka seperti itu. Ayahku tidak suka minjam uang. Ya udah, kalau gitu gak usah pinjam deh. Atuh, kamu kan belum kerja. Berarti uang itu milik orang tuamu. Ini milikku 100%, Jas. Aku sering menabung dari dulu. Kamu tahu kan, aku juga ikut show dengan ayahku. Dan kadang klien ayahku memintaku untuk bernyanyi di acaranya. Dan aku juga dibayar. Nanti aja lah tuh, kalau kami benar-benar sudah membutuhkan. Baik. Ingat, Jas, kamu jangan sungkan. Aku siap membantumu. Bosan banget di rumah. Aku lagi kangen Pak Abi nih. Gimana ya kabarnya beliau? Coba aku telepon aja ya. Iya, Salman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dan keluarga, gimana kabarnya? Baik. Kemarin kan Hamim main ke rumah kamu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah mau izinkan Hamim. Saya sangat kesepian, Pak. Masa corona ini membuat otak saya beku. Ya, kita harus bersabar, Salman. Ini ujian Allah. Di saat seperti ini, sabar adalah hal yang terdepan. Jadi serahkan semua pada Allah. Iya, Pak. Salman, kangen Pak Abi, Pak. Kangen dimarahin. Buat masalah aja kamu, biar Pak Abi marahin. Ada-ada aja kamu ini. Masa kangennya karena marahnya Pak Abi? Karena Salman tahu marahnya Pak Abi itu karena ya sayang, Pak. Insya Allah. Bagaimana dengan teman-temanmu? Mahir, Abdul, dan Anjas. Mereka tidak pernah telepon Pak Abi. Salman kurang tahu, Pak. Mungkin mereka lagi sibuk, Pak. Siapa ya? Ini Salman. Ada apa dia telepon ayah? Gak tahu. Kata sih cuma kangen aja. Oh, kirain ada masalah. Tapi kau selalu